Tim basket Nation Star Academy Surabaya berhasil merebut trofi juara turnamen Piala Gubernur Jatim 2021. Dalam laga final Rabu malam, SMA NSA Surabaya mengalahkan tim basket SMA Negeri 2 Surabaya dengan keunggulan tipis 5 poin. Partai puncak turnamen basket Piala Gubernur Jawa Timur mempertemukan tim basket SMA Negeri 2 Surabaya melawan tim basket SMA Nation Star Academy Surabaya di Gor Kertajaya Surabaya Rabu malam. Meski kedua tim menurunkan skor terbaiknya, SMA NSA Surabaya tampil lebih konsisten dalam mengumpulkan poin. Dava dan kawan-kawan memimpin keunggulan angka sejak kuarter pertama dengan 16-11, serta menyelesaikan paruh waktu dengan angka 31-20. Usai turun minum, Semada Surabaya berupaya mengejar. Tim asuhan Dimas Anis ini menambah 24 poin di kuarter ketiga dan nyaris menyamakan angka dengan selisih hanya setengah bola, yaitu 45-44. Namun di kuarter pamungkas, SMA NSA mampu menambah 19 poin yang akhirnya membawa mereka mengalahkan Semada Surabaya dengan angka 64-59. Dava menjadi top skor NSA dengan menorehkan 25 poin. Sementara di kubu Semada, Rafli Rizaldi mencetak poin terbanyak dengan raihan 23 poin. Tim basket SMA Nation Star Academy Surabaya berhak meraih trofi juara turnamen Piala Gubernur Jawa Timur tahun 2021.